Hello, assalamualaikum. Welcome to Podcasting Ke, di mana Podcasting Ke semua orang ada cerita. Cerita tukar deadline. Tukarlah sebab macam asyik cakap podcast paling mantap je. So, macam segan sikit lah. Sebenarnya podcast akan paling banyak menguap je dalam episod ini. Tapi tahun ni aku memang plan untuk bukan, macam humble sikit. Bukan kau seorang, aku jua. Sebab kita orang baru balik daripada lunch dengan apa ni, orang majikan besar lain. Orang besar. Bukan majikan Tinker. Alright, so hari ini kita nak bersembang dengan seorang lagi tetamu kita. Bapa influencer. Bapa kepada influencer. Betul ke? Betul ya. Alright, so seperti... Oh yelah, betul lah sebab anak dia bawa umur. So nak bawa ni kena sign. Kena sign NDA segalanya. So kita bawa bapak dia je. Alright, jadi kita bersama dengan Daniel. Hello. Hello. Assalamualaikum. Terima kasih jemput. Ui, so sweet lah. Dia ada gaya. Dia ada gaya seorang speaker. Alright, jadi kepada penonton di luar sana, Daniel juga merupakan salah seorang daripada kru Tinker Studios. Okay, so sekarang ni macam mana yang apa ni, tengok episod lepas-lepas, kita memang tengah buat orang kata round dengan the whole kru Tinker Studios sebab kita dah finally merge after 2 years. Betul, dan juga kita nak bawa balik essence sebelum ini. Kalau siapa yang tengok kami daripada 2019, kita start dengan bawa staff-staff. First episode intern kot. First episode intern. First episode dia. Akid dengan Bella. Alright. Yang intern tak function. Aku ingat lagi. No. Bukan cakap dia orang ke intern tak function. Tajuk dia intern tak function. Take note. Okay, so yes. Dan. Yeah. Selain daripada seorang camera man dekat Tinker Studios. Camera dad. Kau juga adalah merupakan seorang camera dad lah. Betul. Betul juga kan, camera dad. Sebab so nak ikutkan. Okay, nak tanya apa tadi? Kau lah tanya kita orang. Okay tak, sebab mana yang dekat luar yang tak tahu, Dan mempunyai seorang anak perempuan. Betul. Okay, anak perempuan ke? Perempuan. Mika Safiya nama dia. Sumpah aku pun ingat dulu lelaki, babe. Ramai orang salah ni. Sebab satu, mungkin sebab rambut dia. Sebab dia masa kecil, dia suka tarik rambut dia. Bila tidur, dia suka tarik rambut. Okay. Bila tarik rambut, dah ada pinta-pinta tarik rambut. Rambut dia macam halus lah. Bila halus, so macam-macam enggak benda kita orang try buat. Bagi dia pakai juping pun orang cakap dia the boy. Tapi sekarang okey lah orang. Tapi still sebenarnya sekarang pun masih orang ingat dia boy lagi. Macam anak aku pula orang ingat girl. Tak tahu kenapa. Aku rasa sebab muka anak kau lebih kurang macam dulu pernah viral seorang budak yang petam cakap tu tak? Anas eh? Anas. Sebab kan lebih kurang ira-ira sikit kan. So mungkin orang macam mental image. Oh ini lelaki aku. Macam cute-cute, cabi-cabi, ada pipi cabi macam tu kan. Okay, so anak Dan, Mika. Bukan anak kau, anak Daniel. Bukan anak Eden. Okay. Wow, ngantuk-ngantuk macam lain lagi. Anak, okay, sebab aku panggil dia Dan. Oh yeah. Semua orang panggil dia Dan, aku pun panggil dia Dan. Aku panggil Daniel kot. Okay, anak Daniel. Wow, kita gaduh ya pasal nama Dan. Okay. Anak Daniel, Mika Safiya. Betul, Mika Safiya. Mika Safiya ni, dia alhamdulillah sekarang ni macam quite famous juga dekat internet, laman sosial. Sebabnya dia keluar dengan konten-konten macam seolah-olah dia memberi kata-kata Inspirasi quotes dan sebagainya. Macam mana dia start lah? Okay, sebenarnya dia start actually sebelum adanya content yang sekarang dekat TikTok ni. Saya personally, saya keborakan kita orang je. Okay, ini bukan Amesha yang kau pergi tu. Ini bukan Amesha. Okay, so sebelum adanya content dekat TikTok ni, sebenarnya aku buat banyak buat video dengan dia tau. Okay. Aku buat video. Actually aku buat video for educational purpose. Alright. Buat macam bila dia dah start tahu ABC, so kita saja test dia kan. Spontaneous lah. Okay. Depan kamera tunjuk ni apa, A, B, animal semua. Benda-benda macam tu lah. So benda tu asalnya memang saja nak buat educational video and untuk kenang-kenangan lah. Cakap okay ni progress anakku. Within umur 2 tahun lebih dia boleh buat ni sekian. So satu hari masa buat tu, dia selalu komplain dia penat.
Cakap, jadi shoot lama sangat, penat. Oh no. Makeup penat. Oh no. Yelah EPF, tak ada sok-sok, tak ada. Oh, itulah. Payment tak ada. Payment tak ada. Memang bagi susu je. Lepas tu, rumah pula, bilik nak shooting video tu tak ada aircon. Okay. So kalau perasan, kalau ada tengok lah, ada YouTube video kat situ, memang kalau tengok sepanjang video tu adalah basah lah kepala. Oh, faham. Panas. Maksudnya, konten dengan anak kau tu dekat YouTube sebenarnya mula? Betul. Yang tapi YouTube punya konten memang totally different lah dengan yang kat TikTok ni. Okay. So, satu hari, aku dengan wife aku macam demam lah. Uh-huh. So, dia je the only person yang macam bersemangat dan ada tenaga lah. Okay. So, dua-dua dah melepek kat sofa lembik kan. Lepas tu tiba-tiba dia datang, dia tanya, "Daddy, are you okay? Nak Mika tolong ambilkan air." So, dia macam, ish. Bestnya dia orang cakap macam dia kan. Lepas tu kata, lepas tu ada satu hari tu aku balik kerja lambat. Lepas tu pecah penat. Lepas tu dia tunggu. Lepas tu kata, Daddy stress kerja ke? Janganlah stress. Dia cakap macam tu. So actually, video yang first aku record tu, actually itu adalah dia punya ayat sendiri lah. Oh ya ke? Ya. Itu yang boom lah. Macam saja je cakap. Macam masa nak record tu, cakap, okay Mika, kalau orang stress, kalau orang tengah stres kerja nanti, nak cakap apa lah. Jangan stres-stres. Senyum je. So, maksudnya anak kau dulu daripada Pak Nil. Jangan stres. Oh, okay. How old is she? Tahun ni masuk 5 tahun. Okay, Alhamdulillah. So, maksudnya memang kau... Oh, tapi interesting lah. Sebab macam kau memang dedahkan dia. Benda ni sebenarnya dah lama. Daripada dia kecil. Maksudnya dia dah buat video tu earlier than yang daripada dia keluar dan meletup dekat social media. Berapa umur dia masa start tu? 2 tahun setengah. Ujuh. Lama lah. Tapi tak adalah proper, memang saja letak kamera. Lepas tu ada monitor nampak gambar dia, dia excited lah. Tapi okay, kalau nak tanya sekarang nak buat video dengan dia lagi mencabar lah. Sebab dia dah ada, orang kata apa, Dia dah diva lah sikit. Nak tanya lah, kata diva. Dia dah ada macam Kenapa nak kena rekod video? Faham. So nak ikutkan, aku dengan wife aku pun ada beritahu, actually kalau ada apa-apa pun, macam dia dalam this line pun, kita tak adalah nak push macam paksa. Kalau macam tiba-tiba ada orang nak ada brand nak collaborate dengan dia, kita cakap, kalau dia nak buat, dia kata okey, kita okey lah. Kalau tak nak, tak apa, sebab itu bukan source of income kita orang. Benda tu memang for fun. And okay, lagi satu nak share. The main reason yang aku keep continue buat video, yang dia duk cakap inspirational quotes ni, ada satu komen masa buat yang jangan stress-stress, senyum je. Ada satu komen yang buat aku macam nangis lah. Rasa macam sebab sangat bila baca komen ni. Okay. Dia kata, "I nearly commit suicide until I saw this video." Benda tu jadi macam, ush. Aku just, apa, Mika ni just selamatkan satu nyawa ke kan? Disebabkan satu benda yang, ya, simple macam trivial tu. Trivial je. Faham. So, ni rasa macam, ini rasanya satu benda yang bagus untuk kita share to the society lah. At least itu something yang aku dengan Mika boleh provide. Betul. That's good. Tapi okay, bila aku cakap pasal diva tu, macam mana? Macam mana? Mika tengok ni sakit hati dia. Kenapa lah ada dia cakap Mika diva? Dia punya, adakah macam bila nak buat video tu, korang macam berjadual ke? Ataupun whenever you're feeling it lah. Macam mana? Berjadual. Dia biasanya, Mika ni dia kena random lah. Dia memang kena random. So kadang-kadang macam satu hari tu, kalau dia cuti, dia tak pergi sekolah ke, aku pun cuti. Lepas tu duduk rumah, macam duduk macam tengok each other. Macam tak tahu nak buat apa kan. Kah, jom buat video nak? Jom. Macam tu lah. Tapi kalau dia memang tengah macam, mungkin nak main lah, mungkin nak main toys, mungkin nak tengok kartun lah hari ni. Benda-benda macam tu, susah lah nak buat video. Ayalah. So kalau kita cakap, tapi kita buat video dulu nak? Cik buat video je. So jadi nak buat video tu, biasanya kalau macam dia tengah ada mood tu, memang buat 8-9 terus. Banyak. Terus buat bank. Macam MS Studio . So 10 minit lah. Maknanya maksimum 10-15 minit. Bagi dia cakap 1 minit punya video, lepas tu habis lah. Okay. Tapi
selalu je lah. Rasanya ramai je parents yang rasa bila anak dia macam boleh bercakap dengan petah macam Mika, diorang mesti macam nak cuba-cuba juga nak buat konten macam ni lah, konten kanak-kanak kan. Tapi macam mana tips nak bagi? Yelah, budak-budak punya orang kata attention span ni bukannya macam kita yang boleh duduk mengadap kan. Betul. Mestilah confirm tiba-tiba distract. Macam mana nak train untuk dia at least fokus lah. Bukanlah fokus tu buat video, contohnya fokus untuk satu-satu benda tu. Untuk satu-satu benda, actually kita kalau nak buat dia fokus, sebenarnya kita nak kena grab attention dia je. Maknanya kita nak make sure benda yang dia buat tu fun. Maknanya dia rasa macam, oh bila dia buat benda ni, dia macam, eh best lah buat benda ni. So kalau nak ikut kan, ni aku tunjuk sikit behind the scene lah kan. Okay. Behind the scene kalau macam dia ada kat depan, okay Mika kita cakap macam ni, hai semua. Lepas tu dia tengok aku punya muka macam tu, dia pun macam dia gelak lah. Okay. Dia gelak. Boleh ikut tak? Boleh. Hai semua, hai semua. Macam tu lah. So bila kita ada interaction yang macam happy, fun dengan dia, so benda macam tu lah yang buatkan dia boleh stick lah. Tapi kadang-kadang bila lama sangat pun dia akan ada cranky jugalah. Of course lah, budak. Budak memang macam tu. Ada nap time dia kan. Ada nap time dia, lepas tu play time dia. Tapi itulah macam sekarang ni dah besar, dia dah macam tahu untuk buat decision sendiri. So kadang-kadang kalau nak buat video tu, dia kena ada upah lah. Okay. Payment lah. Okay, kalau Mika, kalau Mika buat video, boleh pergi playground yang bayar tak? Dia dah tahu playground yang bayar. Dia dah tahu what she wants. Okay. Boleh. Memang spend one whole day lah main kat playground bayar tu kan. Kalau boleh keluar kejap makan, sambung masuk balik. Dia jadi macam tu kan, indoor playground. Tapi wife kau macam mana? Dia okay ke tak? Because based on our experience kan, especially for kids, it's bukanlah not safe. Of course kena ada parental guidance juga, tapi kita sometimes tak boleh nak kawal apa orang cakap. And of course ada, as much as ada positive feedbacks, of course mesti akan ada negative feedbacks. Mesti ada. Macam mana, walau macam mana kita elak pun, walau macam mana, I mean like bagus pun in, apa ni, ada isi pun kita punya content tu, sometimes orang, ialah netizen kan. Macam mana wife kau, okay tak ke? Dia macam sebenarnya macam awal-awal dulu macam cemas juga kalau nak bagi anak kita, nak tunjuk muka anak kita dekat social media. Actually masa awal-awal dulu, masa mula-mula dia hit tu, aku post dekat dua je, dekat Instagram dengan dekat TikTok. Okay. So, adakah ini kes kat Twitter tu? Ha, betul. Okay, what happened? Bagi tahu pada cerita. Aku deactivate. Sebab aku tak ada Twitter. Okay. Aku tak suka Twitter. So aku rasa macam Twitter, sorry ya Twitter sekalian. Aku rasa Twitter ni macam too toxic lah. Personally lah. Personally I think it's too toxic. So aku tak tahu cerita pun. Okay. Sebab positif, memang positif komen daripada Instagram, daripada TikTok, memang semua positif feedback. So sampai satu hari ada ipar aku mesej aku personal, cakap, Daniel, apa nama ni, Mika famous kat Twitter. Oh ya ke, ada orang ambil video dia ke, share kat situ? Haa, ada. Tapi semua kecam. So kat situ dia tak kecam anak aku. Dia kecam Parents lah. Dia kecam, oh koyak kat mula macam, eh kok pahal tak penting kan aku. Apa konten ni sebenarnya? Komen-komen dia, dia kata, inilah zaman sekarang, bapa parent gunakan anak nak duit. Lepas tu, this child is badly script lah, apa benda lah, forced to do cheap labor, benda begitu lah. Okay. So, lepas tu adalah benda-benda. Dia dapat main playground. Lepas tu, apa masalahnya? Lepas tu, dia kata, budak kau tak tahu apa lagi, pampers pun bapak tukarkan lah. Macam, macam. Faham, sebab okay, aku bagi konteks lain pula. Konteks yang masa video Mika masuk Twitter, ialah video di masa Mika nasihat untuk orang yang adult lah, untuk jangan stres. Sebab yelah stres lah video tu. So somehow yelah disebabkan persekitaran social media tu, macam orang tu jenis memberontak sikit. So dia kata lah, oh yelah kau kecil lagi, tak tahu apa responsibility, dan besar ni tu kau tahu erti stres. Tapi dia itu adalah dalam joking tone, humor tone. Depends. Bila ada yang tak tu joking. Ada influencer yang aku rasa band pun ada, dia juga yang cakap. Tapi band, serius lah? Ada, dan kita kenal. Tapi band ke? Point aside, bukan band. Band yang beritahu aku. Okay. Point aside, bagi kau rasa bila orang cakap macam tu, macam yelah, macam-macam banyak negatif komen yang datang dekat kau, kau ambil tu as personally ke kau rasa macam apa kau punya orang kata PR control, damage control? Sekarang kalau tanya aku,
dulu aku macam ada 1-2 video je kan aku post, and then that's it kan. And then mostly kau nak tengok comments. So sekarang bila kau dah buat content, maknanya kita ada je benda nak post. Tak ada masa pun nak baca komen. Betul macam tu lah aku dulu. Macam letaklah orang nak cakap apa je kan. As long as benda ni ada positif punya apa outcome. Betul. Untuk society, then why not. So macam kau baca komen pun tak jadi apa pun. Macam is that that's not help you in any way pun. Tapi kau tak rasa terkesan ke bila orang cakap kau awal macam lah menggunakan macam maksudnya bila kau reflect diri balik macam ada betul ke tak ni benda ni? Macam tak ada paham kan? Sebab kita kadang bila benda ni macam kita orang tak luar tak tahu yang kita buat ni sebenarnya for fun. Tak ada pun fikir macam benda duit ke itu, apa duit ke apa. Ha. Even sekarang pun tak buat duit kan? Tak apa ni. Nampak follow je lah. Jadi bila orang nak komen macam tu ada tak? Macam bila macam aku juga bila buat troll lah aku bahan orang. Aku tak fikir macam benda-benda yang benda yang buruk akan datang. Tapi bila macam contoh bila orang bagi kan kau, ini dia. Bila kau fikir balik macam betul ke benda ni? Aku kalau secara jujurnya aku tak rasa apa sebab benda tu tak affect aku lah. Barang kata gunakan anak kan. Tapi benda tu macam mutual understanding. Kan aku dengan anak aku pun yang kadang-kadang dia yang ajak, "Daddy, jom buat video." Kan. So kalau nak katakan aku gunakan anak, let's say aku tak bekerja, bini aku tak bekerja dan memang anak aku adalah source of income. Itu mungkin aku boleh terasa lah. Yalah. Sebab memang ni kalau Mika tak buat kerja ni kita nak makan apa kan. So benda tu mungkin boleh buat aku trigger ataupun depress. Tapi aku ada income, wife aku pun kerja. Kan. So kalau orang nak kata aku gunakan anak dekat mana? So diorang pun tak ada orang kata detail on whatsoever. If let's say ni just share lah eh. Ada 2-3 brand yang minta tolong promote barang kanak-kanak kan. Dapat income, aku terus letak kat savings dia untuk dia punya future. Yes. Aku tak ambil satu sen pun walaupun content tu kadang-kadang memanglah kita yang buat, kita yang edit. Yalah. So benda tu kalau fikir balik itu gaji dia lah. Aku rasa living proof pun kau kerja kat sini lagi. Betul. Yalah. Kalau betul lah dia nak jadi bapa influencer, dia rasa dah berhenti dah kerja ni. Tapi personally aku rasa memang orang dekat luar sana ada je yang choose to untuk jadi apa ni, keluarkan apa ni toxic mindset lah macam tu. Sebabnya macam as much as kau buat benda yang baik pun, orang akan mesti akan twist punya apa benda kau without knowing your real intention tau. So benda tu memang akan jadi lagi-lagi dekat Twitter lah. Kita memang akan agree to agree lah benda ni sebenarnya. agree to agree lah. Ambil agree lah. To agree to disagree. Senang. Sebabnya kalau macam kalau kau fikir kat pergi kat Twitter kan, macam everyday kalau keluar macam satu isu kan, aku akan macam tengok benda ni sebenarnya tak payah discuss. Faham tak? Contohnya kalau dia macam keluarkan satu topik, benda ni sebenarnya tak payah discuss, engkau yang lalu sendiri. Contohnya lah kan, baru-baru ni aku baru activate balik aku punya Twitter, and then isu yang tengah panas sekarang adalah bila seorang doktor ni dia quite prominent juga on Twitter, lepas tu dia share lah dia dengan wife dia macam mana yang wife dia dah bagi list of house chores apa-apa semua, what to do, lepas tu and then macam dia share tu sebab dia macam nak cakap some sort of macam itu adalah macam the way dia communicate dengan wife dia, and then dia orang happy hidup macam tu. Datang orang luar macam apa benda tah dia cakap. Yelah, macam gunakan bini lah, something like that lah. Bad connotation lah dia bagi kat situ, which is aku rasa macam engkau bukannya, you're not even orang ketiga dekat dalam relationship tu. Jangan sembang pasal orang ketiga. Okay. Tapi so far macam Mika happy je lah buat video, okay je lah. Kau tunjuk tak macam orang macam contohnya macam all the positive comments, feedback semua, kau ada tak tunjuk Mika seems like macam everyone loves your video ke macam ada? Tak tunjuk pun. Oh, tak tunjuk pun. Dia pun tak tahu dia famous. Oh yeah. Dia pun tak tahu dia famous. So kadang-kadang kalau keluar jalan adalah pernah aku, sebab
yep, well, okay, one thing eh, Mika ni dia famous kat TikTok tau. Okay. Tapi kalau kat luar orang tak kenal pun. Okay. So pernah sekali. Pernah sekali kita ni. Okay, so pernah kita sekali. Kita kena berpijak bumi yang nyata. Pernah sekali masa tu aku ada family dinner dengan in-laws kan. So tiba-tiba, masa tu aku datang lambat. Lepas tu tiba kakak ipar aku cakap, eh, meja belakang tu tengok-tengok, tunjuk-tunjuk Mika macam tu, tu Mika tu. Itu first time aku rasa macam, oh macam ni rupanya kalau aku rasa pelik sebab benda tu tak pernah jadi tau. So bila orang tengok aku lama eye contact, dia macam scan, aku rasa macam dia judging tau. Macam ini dia bapak dia. Orang tu tengah tak handsome pun. Tak handsome pun bapak dia. Sebab aku pun tak expose kau dalam video kan. So dia tengok-tengok aku atas bawah orang kan. Lepas tu dia macam tengok info dia. Oh, tengok. Check. Macam, oh, okay. Mula ni dia macam nak judging ke apa kan. Tak pula dia nak confirm kan. Tapi experience tu fun lah kan. Macam lah. Orang dia kenal kita. Dia fun, the voice model. Macam, selalu aku buat salah ke. Dia nervous sebab apa? Sebab kau takut kau salah berbual ke? Salah buat benda apa-apa ke? Tak. Dia macam kau rasa kau kena stop lah. Wow. Rupa-rupanya kita tengah podcast dengan Miley Cyrus. Kau tak pernah rasa perasaan tu. Maksudnya bila kita dah mungkin terkenal dekat satu platform ke apa kan. Lepas tu orang tengok kita. Kau tak rasa ke macam automatically kau macam kena change the behavior kau sendiri? Kau tak? Aku selalu pernah macam tu. Oh, sebab apa? So kau jadi fake ke apa? Somehow macam tu lah. Dia bukan apa sebab okay, bila kita ni tak betul. Okay, faham. Kita ni tak betul. So bila kat luar ni ramai memahati. So kita takut impression tu lah. So macam macam kau lagi lah sebagai seorang ayah pada influencer. Takutlah kan contoh bapak dia ni tak betul macam ni. Kadang tak macam bila dah sekarang ni orang dah tahu okay, ni Mika, oh, ni bapak dia, ni mak dia. Dah keluar TV dah. Kan? Sebelum ni TV3. Ada tak perasaan macam alamak kena dah kena jaga-jaga lah sebagai parents ni. Apa tingkah laku? Sebab kat luar aku tak macam ni. Kau macam mana? Kat luar aku serius. Cakap pun memang cakap macam orang kata serius. Abah-abah. Macam Menyirap. Dia kira macam cakap tu pun macam semua yang keluar dari mulut kan. Macam orang boleh, oh, dia tak ada macam benda yang mengarut-mengarut, tak ada kat luar. Sebab sebenarnya dah mengarut tau. Kita kena blend in. Kalau tak, kita faham. Sebab aku pula jenis macam orang tengok aku dekat sini, macam itulah aku dekat luar. So kalau bila orang kat luar pun, dia orang pun macam akan approach. Mana yang nak approach aku, approach lah. Mana yang tak tu macam just hi, bye semua. Mana yang tak tegur langsung pun banyak. Sebab aku bukan famous pun, orang bukan dikenal sangat pun. Famous pun. Come on lah. Budak sis ambil gambar dengan kau sebenarnya. Tak sebab aku ada, tu pasal ambil gambar dengan aku. Tak, maksudnya bila orang approach aku, orang pun approach bersesuaian dengan macam mana dia orang tahu aku, and then I'm okay with that. And then aku akan macam bila orang approach macam mana, eh Syafa, aku pun macam tu lah. Aku jenis birah lah macam tu, faham tak? Okay, sebab aku tak, sebab aku jenis macam bila aku keluar pergi, sebab aku macam dia kot, sebab aku kat luar serius sikit kot. Whatever. Lelaki. Kalau dia aku percaya sikit lah, kalau dia macam dekat luar dia cakap apa-apa. Kalau kau tak sekali. Betul, kalau kat luar, kalau siapa yang nampak aku, kalau kat Bukit Bintang ke apa, sebab dia sampai DM tau. Oh, yeah. Tadi engkau ya Haikal. Aku takut nak tegur sebab macam serius. Aku pula kalau macam orang tegur kan, sampai macam husband aku banyak kali, you kenal ke? Oh tak. Sebab aku yang kejoyah dengan dia orang. Macam itulah. Kau senang blend in lah. Bukanlah senang blend in, it's just macam sebabnya aku memang macam gitu. Dekat dalam kat sini, dekat dalam TV ke, dalam digital punya platform ke, memang macam gitu aku dekat luar. Oh tak fake lah. Tak ada, bukanlah kata tak fake, tak ada. Takkanlah aku pun nak keluar tiba aku tak adalah. Tapi macam buat apa kau nak macam keluar bila kau kat dalam TV kau ngang-ngang-ngang-ngang, tiba-tiba bila kat keluar kau nak macam handsome macam tu. Duk handsome lah. Macam dia dekat aku, make up. Tak, tapi aku faham lah. Of course lah. Sebab korang macam dekat dalam ni, korang, so macam mana, siap, korang yang mana sebenarnya? Okay. Dia, yang mana-mana bagilah pilihan. Apa okay, mana-mana. Kau mana-mana? Okay. Kau yang blend in ni ke? Kau yang abah-abah di luar? Yang sebenarnya, yang sebenarnya. Okay. Aku tak tahu lah, aku rasa ni faktor umur ke lah. Whatever, dia suaya kan? Dari sebab dulu,
Dulu aku memang macam siapa juga. Lah. Tak, kalau macam aku hurah-hurah dekat depan kamera ke apa ke, aku macam itulah juga dekat luar. Tapi tak tahu, mungkin lepas ada seketul nikah ni kot. Okay. Aku jadi macam lain sikit lah. Okay, macam behave sikit. Dia tak ada nampak macam merapu sangat. So takut anak kat sekolah nanti kan, eh bapak kau tu lah. Sebab tu lah aku stop lah. Tak tahulah. Aku insecure dah tiba. Tengok benda tu. Benda tu mungkin dia bukanlah nak kata kita nak changes tu tau. Dia macam automatik. Mungkin sebab satu lagi aku rasa anak aku dah ambil semua merapu aku. Betul. Sebab kalau sembang kan dia sendiri, dia lagi kelakar pada aku sekarang. Sampai bini aku cakap, you dah tak kelakar. Nikah dah ambil lah you punya talent semua. Serius lah. So bini kau suka kat kau sebab kau kelakar dulu? Macam-macam je ni. Sebab kau yang sembang kan? Dulu lah. Jangan kau pilih sekarang. Nanti boleh letak gambar. Ni dia dulu. Hello, dia bukan suka dia sebab dia nak kelakar je. Banyak lagi. Bini aku yang ngurut aku eh. Oh ya. Yeah. Handsome gila. Aku tak pernah kena ngorat dengan perempuan. Macam mana perasaan perempuan? Kalau podcast ni keluar, bini kau mesti akan hanginnya. Eh tak, sebab semua orang yang aku jumpa, kalau tanya, dia orang tanya macam dia jumpa, dia mengaku. Oh okey. So kau mengaku bagi pihak dia dekat TV. Yes. Aku approve benda tu. Sekejap, macam mana kena ngorat dengan perempuan? Sebab aku, okey, aku tak selesa tau kalau perempuan nak try aku. Oh. Ya Allah. Nasib baik tak ada penonton kat sini. Penonton tengah makan kat belakang. Penonton tu dekat kat sini. Aku rasa aku kena baling dengan benda tu. Okay, macam ni perasaan ni kalau boleh perempuan approach kau untuk kenal lah. Okay, bunyi ni nampak macam poyo tau. Dah kahwin apa? Tak poyo? Tak. Bunyi ni nampak macam poyo. Sebab okay, masa zaman belajar, aku kira ramai. Bukan ramai girlfriend. Ramai kata perempuan lagi senang berkawan dengan aku daripada lelaki. Okay. Okay. Tak, macam orang perempuan lagi selesa, perempuan lagi senang rapat dengan aku lah daripada lelaki. Aku ada magnet perempuan tu lagi kuat lah. Macam nak brush up magnet tu Nak macam nak brush up? Dah. Bukan aku. So, jadi kan cerita. Weh, tak nak beritahu tau. Kedeku ilmu. Rahsia. Okay. Dia sebenarnya kau baik je dengan orang. Lepas tu, perempuan biasa lah. Satu yang perempuan paling suka is good listener je. Kau tak payah cakap apa pun. Kau dengar je. Oh, actually betul. Kau tak payah bagi solution pun. Okay, nak jadi good listener tu macam mana? Oh my god, okay, kenapa tak aku pandang kau lagi? Jangan tak. Minit dah isi. Ya Allah, ya Tuhan. Okay. So, cerita dia bermula sebab aku masa zaman belajar dulu, aku banyak aktiviti aku join. Contohnya? Tapi aku jalan seorang-seorang selalu. Kalau aku jalan seorang, aku akan okay, masuk grup ni sekejap, masuk grup ni. So, aku tak ada specific group. Tapi aku tak lalang lah. Sebab aku memang blend in dengan semua orang. So, social when, fluid lah. So, one day aku bawa saxophone. By the way, Danny memang pandai main saxophone. Aku nak tanya tu sekejap lagi. Sekejap lagi. Okay, lepas tu? Itu magnet pertama dia. Itu magnet pertama. Selain daripada dia seorang good listener. Okay, so, kemudian? Satu hari aku bawa saxophone on the way pergi kelas. Sebab aku ada presentation English. So, aku nak explain pasal saxophone lah. Okay. So, tiba awal aku sekarang, tegur. Jadi, dia sama kelas dengan kau ke? Satu college ke? Dia course lain. Stranger lah. Tak ada lah kata stranger. Ada dua kelas kita orang satu. Okay. Tapi time tu aku tak kenal dia lagi lah. Okay. Dia terus tanya. Hai, Assalamualaikum. You bukan saxophone eh? Okay. Kat bus stop ke ni? Tak. Tak payahlah bagi location. Tak pernah tengah bayangkan kat mana tegur tu. Dekat gerakan boleku. Okay, kita nampak pakai visual. Okay, visual dia. Saxophone. Mana tahu? Sebab dalam casing kan? I budak music dulu. So, tahulah kalau orang ni bawa instrument. Setelah situ, kenal. Okay. Dia hari-hari jumpa. Nah, itu lah. Hari jumpa tu sebab? Mak tengok saxophone. Tak ada. Sonok. Besar konten sonok. Besar konten sonok. Sonok lah. Dan good listener. Okay, tapi agak pelik sebab okay, untuk lelaki yang selalu perempuan datang kan, mestilah kau ada banyak option.
Tetapi kenapa? Kenapa isteri kau yang sekarang ni yang menjadi option kau untuk seronok tu? Menyesal tak cakap? Menyesal lah keluar kita seronok. Dia macam mana? Sebab macam aku cakap lah, memang banyak option. Tapi once kau dah... Orang kat luar ni kau tak kenal dia aku tak kenal. Macam black boy tu. Semua dia ni kena. Kau tak, cakap banyak option. Tapi it's something yang, yelah, when it comes to feelings ni, kan? Kau memang kau boleh nak dengan siapa-siapa. Tapi when it comes to feelings ni, kau boleh tahu tau. Ya, aku boleh lah dengan dia. Klik instantly. Dia nak kata perfect tak, tapi dia complete lah. Apa ciri-ciri dia yang klik dengan kau? Okay, macam kau mungkin isteri kau kata lebih listener, play saxophone. Dia menyanyi. Suara sedap gila. Tak kata sedap gila tak ada, tapi okay, best lah. Okay. So, kira kalau dia ganti, contoh macam dulu ada Khalid Basker kan? Khalid Basker. Macam Mojo kan, konteks Mojo. Okay. Tiba-tiba ganti Khalid Basker, orang tepuk tangan. So kalau contoh isteri kau ganti penyanyi lain kat AJL pun, orang tepuk tangan lah. Level tu lah. Oh, level tu lah. Okay. InsyaAllah. Sebab pernah dia nyanyi kat Convo, orang ambil video. Satu lagi, one of the reason yang aku rasa dia boleh sebab banyak aktiviti yang aku boleh share buat dengan dia. Musik kan? Macam kalau aku buat ni macam dia boleh faham. Kalau aku buat ni dia boleh faham. Banyak benda yang kita boleh share yang macam orang kata apa, professional lah. Macam setengah-setengah orang kalau macam kenapa you memang, contoh kalau biasa kita dalam line production kan, kadang-kadang most of orang tak faham kerja kita macam mana. Timing, schedule semua. So dia pun in this line juga. Oh ya. Yeah. Sebab dia masa belajar dia ambil pengurusan. Aku ambil screen. So benda-benda macam tu lah yang buat macam ada chemistry. That's good. So macam cakap apa kalau nak ada sekufu, betul. Sekufu lah. Okay. Maksudnya perempuan-perempuan lain yang option lain tu memang tak klik lah. Dia macam mana, dia punya connection tu tak that strong lah. Tapi kau boleh blend in. Tapi kau tahu in the long run macam nanti nak buat apa lah. Faham tak? Kau nak tambah option ke? Saya tanya macam mana? Tanya sebab option-option ni macam jangan berani. Bukan. Nampak tak aku tunjuk piece ni? Okay, itu pasal ni. Tapi okay, patah balik pasal saxophone tu. Kan? Sebab aku kenal Dan pun masa aku follow dekat Instagram, tiba-tiba dia kata open for booking. How they started? Macam mana? Bila kau start main saxophone ni? Sebab macam aku rasa saxophone ataupun kalau yang tiup-tiup ni kita panggil apa? Blowing instrument. Memang blow kita main blowing instrument. Woodwind instrument. Tapi woodwind tu mainan pula instrument yang kena tiup ada kayu. Macam saxophone. Dekat tempat tiup tu bawah tu ada kayu. Untuk bagi vibration. Okay. Woodwind nama dia. Okay. Tapi locally sebenarnya, walaupun kita macam especially ada industri ni, benda tu biasa je, but tak ramai kan sebenarnya. Malaysia tak ramai. Saxophone tak ramai. Oh ya ke? Compare dengan Indonesia, Malaysia tak ramai. Okay, maksud tak ramai tu adakah dari segi commercial punya saxophone ke atau commercial pun tak ramai. Kalau compare dengan gitaris, berapa ramai orang main gitar? Yes. Ramai kan? Kadang-kadang macam, satu lagi mungkin sebab harga lah kot. Saxophone ni mahal. Berapa lah? Paling murah RM1,000 lebih. Okay. Paling murah RM1,000 lebih yang okey, yang elok lah. Yang kau punya? Aku ni tak mahal. Aku tak pernah beli lebih daripada RM2,000. Okay. Tapi kebanyakannya second hand lah. Okay. Apa yang membezakan mahal dengan murah? Kualiti? Kualiti, tone. Lepas tu nak kemudahan nak repair. So kalau kau beli yang murah, kalau dia rosak macam boleh buang je kot. Sebab part start dia tak ngam, tak speed. Faham. Benda-benda macam tu lah. Bila kau start belajar dan main? 2003. Ya, out of nowhere ke macam mana? Tak, aku belajar kat sekolah. 2003 umur berapa? Form 1 lah sebab aku. 2003 kau form 1? Dia sebaya akulah. Oh, dia sebaya kau. Terus aku nak tanya magnet tadi. Sebab 2003 aku dah form 4. 2003 tapi dekat sekolah. Orang tahu aku dah tua, Haikal. Come on lah. 2003 kat sekolah aku main orkestra. Okay. Sekolah budak pandai lah, sekolah apa?
Tak, aku sekolah aku tak ada band-band tu. Aku sekolah asrama penuh. Eh, sekolah aku ada. Sekolah aku pandai lah. Betul lah. So, don't sit with us. Nak sebut nama sekolah ke? Boleh lah. Mana tu appreciation datang panggil boleh? Okay, aku sekolah dekat Sekolah Tongkol Drama Ipoh. Star Ipoh. Star Ipoh. Oh, Star. Form 1 sampai Form 5 lah. Okay. Patutlah apa ni, handsome. Ada magnet. Okay, dah Star. Aku ambil kat kerasi jamik lah. Itu bukan, itu train. Okay, kemudian kau memang apa ni, band lah. Kau memang saxophone ke? Saxophone adalah instrument, saxophonist adalah player. Okay. Terima kasih atas English lesson anda. Oh, sahaja, okay, aku nak tahu sebab aku tak pernah pergi sekolah yang ada band lah. Okay. Daripada kecil. So macam dia ada selection ke ataupun sebenarnya picking by random ke? Dia ada interview ni kan, audition kan? Ni dia bawa unit uniform. So pilih unit uniform. So masa kita, macam aku masuk pancaragam. Pancaragam dengan orkestra. So hari masuk uniform tu, kita orang kena test satu-satu instrument. Yang mana kau tiup ada bunyi. So kalau macam yang banyak yang tiup tak bunyi, dia orang main percussion lah. Ketuk-ketuk-ketuk kan. Percussion ke main ni. So aku masa form 1 tu, daripada jauh aku dah tengok saxophone tu. Sebab tengok cerita Piramli. Okay. So macam, weh, ini best ni kalau main ni kan. So aku akan make sure ketiup benda tu berbunyi lah. So memang aku all out lah masa form 1 tu. So dapat lah. Dapat masuk sampai aku jadi section leader semua, jadi ketua untuk apa? Marching untuk band aku punya, untuk aku punya section. Bila kau cakap pasal tiup tak bunyi tu, susah ke sebenarnya tiup saxophone ni untuk paru-paru biasa macam aku? Dia bukan paru-paru sebenarnya. Benda ni semua kau kena kontrol kat mulut dulu. Kalau dia ada bunyi, dia macam mana cakap lah. Sebenarnya tak susah pun. Tapi susah kalau semua tiup tak bunyi, dia terus jadi percussion? Mesti ada teknik. Trumpet, kalau kau tengok trumpet cara tiup dia lain. Trumpet dia macam kentut tau. Dia jem. Macam tu. Kalau tak buang trumpet. Betul. Macam lampet pek buat tu kan. Itu adalah asas untuk tiup trumpet lah. Memang macam tu bunyi dia. So kalau letak trumpet tu kat mulut, kau memang kena tiup macam tu. Lampet pek dah star ke? Tak tahu. Okay, kan? Sebenarnya banyak sekolah kan ada band. So tak cakap sekolah aku pun ada. Takkan lampet pek sekolah aku pula. Sekolah perempuan. Okay, saxophone ni nak ikutkan cara tiup dia. Tak tahu, aku tiup macam tiup whistle biasa je. Macam mana tiup saxophone yang betul? Yang tiup kau punya gigi akan gigit atas bawah yang kayu tu. Kau just cushion kan je. Ni. Macam tu lah lebih kurang. Macam tengok on twist. Boleh. Nanti buluh ataupun kayu kat bawah tu, dia akan vibrate lah. So selalunya yang buatkan benda tu tak berbunyi, bila dia grip terlalu kuat sampai dia tutup lubang. Bila dia tutup lubang, and then dia tak boleh nak control bibir bawah opening tu berapa besar. And then ada tendency orang give up sebab lenguh. Sebab macam aku, untuk master satu tone, tone tu maknanya bunyi tu, kalau kau tiup bunyi dia ta straight je, dia tak ada dekat setahun juga lah untuk dapat satu note yang make sure bunyi yang bunyi dia macam stabil. Tu sebab kau kena tiup satu note tu dalam 4 jam sehari. Satu note je. Sampailah kau punya mulut ni ada muscle. Ada muscle panggil ambrosia. So benda tu yang akan buatkan kau punya tone sedap lah. Okay. Kalau macam trombone macam mana? Trombone sama macam trumpet, cuma dia punya tempat tiup tu besar sikit. Kentut dia besar sikit. Kentut dia besar sikit. Kentut dia besar sikit. Betul lah tu, kentut dia besar sikit. Aku main main tapi betul tau. Betul lah tu. Okay, jap. Tapi bila aku selalu dengar tau. Aku pening dengan Liminho ni. Tengok macam saya, beli kat Shopee. Bila aku tengok some sort of kat TikTok kan, orang macam, diorang kata orang-orang yang main tiupan instrument ni, diorang boleh bernafas sambil tiup. Kau tahu tiup kan mengeluarkan angin. Bernafas kan nak ambil angin. Okay. Orang kata orang yang mem-mem dalam ni pandai sambil hirup udara sambil tolak udara. Itu ada teknik. Aku tak boleh buat benda tu. Nama dia circular breathing. Circular breathing, siapa main serunai, dia boleh tiup. Sambil tiup tu dia bernafas. Tiup. Macam mana? Susah. Itu kena praktis lah. Dia ada praktis je. Kau tiup ambil straw, ambil cawan, tiup. Sambil kau tiup tu kau bernafas.
Oh. So angin tu adalah angin tu kau kumpul. Kau kumpul sikit. Kau kumpul. Masa kau tiup tu kau bernafas. So dia sekilah lah. Oh. Okay. Tapi tu tak semua orang boleh buat lah. Ada satu-satu orang. Oh, dia gifted lah sebenarnya. Dia tak semestinya semua boleh buat. Tapi siapa yang boleh buat tu kira power lah. Banyak abis quality dia ni. Apa? Handsome, magnet, gifted. Gifted. Tapi Dan tak boleh buat. Oh, Dan tak boleh buat. Okay, okay, okay. Okay, dua balik tadi. Okay, alright. So, daripada 2003, dah 20 tahun lah. Betul lah, 20 tahun. Tapi kalau nak ikut main solo, start 2012, 10 tahun lah. Solo. 10. Sebab solo dengan orkestra, cara main lain. Oh pula. Sebab orkestra... Tak, kita macam marah kan? Oh pula. Cara main lain. Sebab orkestra ni dia disiplin. Kau baca note, note tu kau main, note tu lah kau kena tiup. Kau tak boleh kuat pada orang. Kau tak boleh... kalau macam time kau kena kuat, kau kena kuat. Oh, yelah. Orkestra kau ramai-ramai kan? Salah main, konduktor tuju, kau baling... Baling skor lah. Oh, baling, dia tahu eh kalau kau salah main. Itu korektor yang power lah. Itu kalau training lah. Kalau live tak ada kan, baling-baling. Ke baling juga? Tak lah, live tak lah. Live muka lah. Memarah kan. Dengar your parts, kan, dia kata. So, disiplin orkestra lain dengan disiplin performer, solo. Solo, mula-mula aku main solo 2008. Sebab aku beli saxophone. Lepas sekolah kumpul duit. Beli saxophone murah daripada China. Itu je yang mampu. Beli. Sekali saxophone tu macam berabuk kan. Macam ruginya tak utilize benda ni kan. Oh, beli tapi tak main lah maksudnya. Tak main. Last main masa form 5 lah. Kan, lepas tu ruginya. Lepas tu saja lah bawa pergi tempat belajar masa UITM kan. Lepas tu tengok ada orang tengah jamming. Tengah jamming ada macam grup-grup basking kan. Kat mana? UITM lah. Pecah Perdana. Oh, Pecah Perdana. Lepas tu tengok saja cakap, eh nak join boleh tak? Nak join join band ni. Oh, boleh. Ramai apa kan. Aku main saxophone. Eh, bawa main. Barang rare kan. Masa tu pun tak tahu lah. Memang lagu kita orang macam, tak tahu lah kata fusion ke, traditional ke. Tak tahu lah. Kejap ada flute, kejap ada rebana, kejap ada saxophone. Okay, faham. So, sampai sekarang, kau jadikan benda itu sebagai kau punya part-time lah. Part-time income lah. Passive lah. Passive income kau lah. Macam mana, why do you decided to pursue that? Sebab ada setengah orang, macam kau dah ada kerja. Mungkin ada setengah orang, okay, tu hobi. Ataupun setengah orang macam, oh, aku ada join band yang memang kau memang pergi perform lah, whatever lah, gig ke apa ke. Tapi kau jadikan tu, kau punya passive income. Satu, mungkin sebab aku rasa itu satu skill yang aku dah buat daripada sekolah. So, aku rasa macam kalau aku biarkan benda tu macam rugi. Boleh lupa tak? Boleh. Dia tak ada lupa. Sebab benda tu kan macam exercise juga. Macam bila once kau dah lama tak tiup benda tu kan. Tinggal for 6 month ke 1 year kan. Kau nak start balik tu, pancit. Okay, sebab ialah sebab kau punya paru-paru dan sebagainya. Diaphragm semua dah lembik kan. Mulut pun semua dah tak ada, tak biasa ada vibration. Double chin mula naik. Double chin naik ni yang tone sedap. Betul. Sekarang position tiup sampai macam kembang, macam katak tau. Macam katak, serius. Sebab dia macam ni, control apa? Pressure udara. Ada benda yang boleh dikorbankan ya. So benda-benda itulah yang aku rasa macam why not lah, benda ni pun ada demand. Okay, kan? Betul. And lagi satu, aku rasa saxophone ni pun tak ramai orang main. And then aku cater pun nak ikutkan untuk orang-orang yang teringin nak ada tapi bajet tak ada. Maksudnya dekat wedding? Ya. So, dia kata teringin lah nak ada saxophone. Tapi bajet tak ada. Tak apa, aku bagilah. Okay. So, at least aku realisasikan impian. So, boleh kon... Boleh. Memang aku nak tanya pun. Kalau kau buka harga berapa? So, maybe ada, mungkin ada anak-anak makcik yang tengah tengok buat. Dia mungkin nak kahwin ni macam, okay, saxophone sedap juga eh. Tapi risau juga kalau dia kan tiba-tiba kan dia try pula pengantin. Go listener. Bagi range yang mampu milik ni. Harga mampu milik. Persembahan saxophone daripada $500 ke $1,000. Oh, that's good. Maksudnya berapa kali main lagu tu? Paling sikit 4 lagu. Paling sikit 4 lah. 4 lagu tu highlight package. Aku akan main time highlights, which is Jalan Berharap, makan 2 lagu and potong kek 1 lagu. So cukup macam tu lah. Klise lah eh. Nak jadikan cerita. Kau nak ni ke? Book ke? Slot? Jangan jadikan isu 2 tu. Tak, contoh
tiba-tiba ada pakcik kan. Bila sebab saksofon ni kan rasanya zaman 60-an, 70-an kan dia macam agak famous okay, lah kan. Sebab okay. Ramli semua kan. Selesai lah tiba-tiba pakcik datang. Nak, pakcik nak karaoke. Tapi nak nak diiringi oleh alunan muzik saksofon. Saksofon lah kan. Ke pernah ada experience tu? Pernah, tapi selalu bukanlah nak karaoke. Dia tiba-tiba request aku lagu, boleh main lagu ni tak? Ahmad Jaiz, pakai ni. Oh, ya. Dia dekat wedding ah? Ah, kat wedding ah. Kau layan lah. Kalau lagu tu aku tahu, aku main lah. Sebab aku selalu bawa backing track aku sendiri. So kadang-kadang kalau nak kena tanya DJ lah. Kalau DJ ada lagu, kalau lagu tu aku tahu, aku main lah sikit-sikit. Tapi kalau dia karaoke, aku main, tolong iring dia main, tu selamat lah aku. Sebab aku tak payah carry melody kan. Okay. So aku belakang-belakang tu je kan. Tu okay, boleh lah kan. Pernah okay. Don't request. Pernah. Lagu anakku Sazali satu. Faham. Okay, tak apa, nanti kita letak bawah nombor telefon Dan. Senang nak contact. Tapi nak beritahu IG je apa, senang. Sebab kau nanti berurusan dengan IG kan. Kalau orang nak booking. Betul. Daniel Faiz. Daniel Faris. Daniel Faris 90. Daniel underscore Faris underscore 90. Kalau nak tengok performance, DNK Music Entertainment. Okay. So Mika ada label. Ada label tu lah. Tak. Mika bawa dia ni Faris. Oh, okay. Sebab itu follower ramai. Tapi Mika ada Instagram sendiri. Mika ada tak tunjuk anything yang related to music? Sebab kau, both kau dengan wife dekat dengan music. So dia tak tunjuk interest ke, ataupun macam talent ke sikit-sikit? Dia suka menyanyi. Okay, ikut mak lah. Dia ikut mak. Sebab masa beranakkan dia pun, dia menyanyi. Tak ada, masa dia dalam perut kan. Ila perform. Ya ke? Sebab aku tak mengah ke? Oh my god. Dah biasa kot. Tapi lepas beranak mengah. Oh, okay. Lepas mana pun. So, sebab kadang-kadang kalau orang request for band, memang aku akan keluar bertiga. Aku, wife dengan my dad. My dad akan main keyboard. Okay, so, itu maksudnya... Package berapa? Tak. Package berapa pula? Maksudnya, kau memang family yang ada music. Ada music tu adalah. Tapi bapak aku bukanlah full-time musician. Dia adalah lecturer engineering. Oh, engineering. Tapi music tu hobi dia. Okay. So, ni dia dah bincin. Boleh-boleh ajak lah dia. Abang nak main ni, main lah. Cuma dapatlah dia duit sikit kan. Lepas lah kan, kira hobi memang. Style lah family ni, music ni. Walaupun bukan main apa ni, income ke apa, main source of ni. Alright, so jadi itu dia kita punya borak sedikit sebanyak tentang kehidupan seorang bapa influencer dan juga pemuzik magnet. Dan juga magnet wanita-wanita di luar sana, Dan. Alright, so thank you so much, Dan. Kita jumpa lagi dalam podcast seterusnya. Bye-bye. Alhamdulillah. Thank you. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye-bye. Assalamualaikum.